kembali lagi bermain game PKXD. Oke teman-teman, karena event Natal sudah selesai dan kita udah gak sabar menunggu pembaruan baru, jadi ku sambil menunggu pembaruan yang baru, ku akan bikin rumah mainan nih teman-teman. Nah, ku mau pakai rumah kardus atau rumah mungil ini. Dan semua pemain PKXD ini bisa melakukannya, membuat rumah mainan. Nah, teman-teman kan sudah punya mainan odong-odong, hadiah dari kotak Natal. Jadi semuanya bisa mencoba bug ini. Caranya gimana Kak Putri? Oke, caranya adalah yang pertama kita masuk ke dalam rumah mungil ya teman-teman. Yang kedua kita edit luar rumah. Nah ini ganti ya teman-teman. Terus edit dalam rumah dulu karena aku mau ngebug dua perabot nih teman-teman. Jika teman-teman hanya punya odong-odongnya aja, tinggal klik saja odong-odongnya aja ya teman-teman. Di sini komedi putarnya, tinggal klik saja. Nah, karena aku mau nambahin ada satu yang ada di rumah pabrik mainan, jadi aku mau ngebug dua perabot, ku taruh di luar nih teman-teman. Caranya gimana Kak Putri? Caranya adalah buka item Natal, setelah itu, nah kita klik sebelah sini yang di anak panah ya teman-teman, perhatikan saja. Dan diklik secara bersamaan edit luar rumah, jadinya seperti ini. Dan kita pilih dua item nih teman-teman yang teman-teman punya, karena aku mau membuat rumah mainan dari rumah mungil. Jadi aku mau pakai komedi putar dan juga ini yang untuk membuat mainan ya teman-teman. Oke, dan klik secara bersamaan dua item itu nih teman-teman. Sambil di sini berubah angka 2 itu sudah berhasil, dan klik back, kita keluar rumah. Jadilah seperti ini nih teman-teman. Nah, kita masuk lagi untuk mengaturnya. Kita geser saja ya teman-teman. Kita klik edit luar rumah, ini untuk menggeser saja. Nah, ini digeser aja dulu. Ini belum selesai teman-teman. Oke, lanjut lagi. Kita ganti rumah jadi rumah spider nih teman-teman. Pokoknya rumah yang lebih besar ya. Kita masuk ke dalam rumah, tapi kita membutuhkan perosotan. Pokoknya perosotan apa saja ya teman-teman yang bisa keluar rumah. Dan kita menuju ke perosotan. Klik secara bersamaan perosotan dan edit dalam rumah ya teman-teman. Nah, kita back lagi. Setelah itu kita seperti ini dan keluarkan sepeda. Sepeda yang ada boncengan belakangnya ya teman-teman. Oke, dan kita tunggu mendarat. Setelah mendarat, masukkan ke dalam tas. Lalu kita keluarin sepeda lagi dan kita menuju ke dalam robot arcade. Kak Putri nggak tahu robot arcade-nya di mana. Lihat yang kotak hitam itu teman-teman. Nah, kita turun dan kita masuk ke pintu hitam itu. Itulah dia robot arcade. Nah, setelah masuk kita keluar lagi dan kita teleport ke rumah kita. Dan langsung ganti rumah mungil tadi ya teman-teman. Oke, kita ganti rumah mungil. Kita masuk ke dalam rumah mungil dan kita klik edit dalam rumah. Terus klik edit luar rumah. Setelah seperti ini kita, nah ini kita geser ke sini nih teman-teman. Nah, seperti ini tinggal kita pasin nih teman-teman. Untuk komedi putarnya atau odong-odongnya tadi, kita geser ngepasin rumah mungil tadi nih teman-teman. Nah, kita geser ke sini saja teman-teman. Oke, sekiranya pas kita klik centang saja ya. Dan ini bebas. Pokoknya silahkan teman-teman yang punya perabotan apa saja yang bisa digabung. Kalau ku sih pengen membuat rumah mainan ya teman-teman, jadi ku pakai komedi putar ini nih. Dan juga salah satu item untuk membuat mainan nih teman-teman. Oke, dan kita klik. Jika nggak bisa diklik, kita arahin ke atas dulu ya teman-teman, baru bisa diklik. Oke, lanjut lagi. Nah, yang ini kita pasin saja di mana saja ya teman-teman. Oke, nah kita taruh saja di sini nih. Oke, okelah, nanti kita ubah lagi jika kurang pas ya teman-teman.
Oke, jika kita mau ngecek, kita keluar dulu saja nggak apa-apa. Nanti kita masuk lagi nggak apa-apa ya, teman-teman. Oke, kita taruh sini dulu. Nah, setelah diklik, kita keluar rumah dulu nih, teman-teman. Kita lihat sudah pas atau belum ya, kira-kira. Kita tinggal keluar saja. Dan seperti inilah hasilnya. Oke, tapi ku punya ide nih, teman-teman. Ku benar-benar pengen membuat rumah kardus ini, rumah mini ini, jadi rumah mainan. Oke, yuk mari kita lihat. A few moments later. Nah, ini dia sudah beres ya, teman-teman. Untuk rumah mininya, ku pakai warna emas nih, teman-teman. Oke, nah, supaya senada dengan komedi putarnya nih. Dan untuk luarnya ini ku ganti dengan yang ini nih, teman-teman. Lah, terus mau bikin mainannya gimana, Kak Putri? Tenang saja, bikin mainannya itu di dalam sini nih, teman-teman. Jadi kita bisa tetap membuat mainan. Oke, kita gabungkan. Di dalam juga ada robotnya ya, teman-teman, untuk menggabungkan mesinnya. Nah, kita dapat kotak nih. Sengaja aku pakai ini supaya kita dapetin kotak yang bisa untuk kejutan nih, teman-teman. Dan ternyata aku jadi kotak kejutan atau secret box ya, teman-teman. Dan ku mau ngerjain teman-temanku. Oke, ku akan berdiri di pojokan. Dan kira-kira siapa yang pertama kali menemukanku nih, teman-teman? Oke, nah ku taruh di sini aja ya kotak kejutannya. Siapa tahu ada yang mau ambil kotak kejutan di sini nih, teman-teman. Oke, dan ini berbatas waktu ya, teman-teman. Ku berubah jadi secret box. Oke, dan kita lihat yuk siapa yang menemukanku. Dan dia mendekatiku. Kita lihat dia bilang apa. Dan ku tetap terdiam. Dia bilang AFK. Aku gak AFK nih ya. Kita ketawa. Oke, dan ternyata ku sudah ditemukan nih, teman-teman. Waduh, dia malu, dia lari. Oke, dan ku akan ajak teman-temanku untuk bermain ke rumahku. Oke, ku akan menunjukkan ke rumah baruku nih, rumah mainan nih, teman-teman. Walaupun rumah kecil mungil gratisan ini, kita juga bisa ubah jadi spesial ya, teman-teman. Jadi teman-teman jangan berkecil hati jika teman-teman belum bisa beli rumah yang besar. Oke, yuk mari kita masuk ke dalam rumah. Kita bikin kado yuk, teman-teman. Nah, kita masukin ke mesin mainan. Kira-kira aku dapat apa ya, teman-teman? Oke, dapat kado. Dan kita lihat, dan aku buka di luar ya, teman-teman. Siapa tahu kadonya ini besar. Oke, dan aku akan buka kadonya. Kita lihat, aduh, ternyata aku jadi kecil banget nih, teman-teman. Jadi kurcaci. Dan yang lainnya, kira-kira dapat apa ya, teman-teman? Dan sekarang aku akan bikin mainan lagi ya, teman-teman. Kira-kira dapat apa ya? Oke, aku akan gabungin lagi. Dan untuk nanti malam, yuk mari kita mabar. Aku mau masukkan 2 balok lagi ke dalam rumah ini ya, teman-teman. Semoga cukup nih. Oke, dan aku dapat apa kira-kira? Kita lihat. Oke, aku akan lihat atau buka di luar ya, teman-teman. Oke, nanti malam seperti biasa mabar jam 8 malam. Tapi ingat, dengan catatan jangan memakai tongkat ajaib ya, teman-teman. Sambil menunggu update, sambil kita bermain di rumah baruku ini. Oke, dan aduh, ku jadi raksasa. Setelah tadi ku jadi kurcaci, sekarang jadi raksasa. Oke, teman-teman, itulah dia rumah mungil yang dibikin istimewa. Dan semua pemain ini bisa jika kemarin itu mendapatkan hadiah kotak Natal atau kotak tahun baru dari event Natal kemarin ya, teman-teman, yang berupa komedi putar dengan cara tadi ya, teman-teman. Oke, dan sampai di sini dulu videoku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share.
Dan jangan lupa follow Instagramku. Iya teh, Putri Isti. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.